Arus mudik Lebaran, PT Pertamina melakukan drop stok BBM di Depot Sintang. Pertamina akan menjaga stok aman hingga 10 hari ke depan untuk BBM jenis Pertalite. PT Pertamina melakukan stok BBM di Depot Pertamina dan SPBU di Kabupaten Sintang ketika arus mudik Lebaran. Stok BBM itu guna menjaga kebutuhan masyarakat agar tetap aman dari sebelum Lebaran hingga setelah Lebaran. Area Manager Komrel dan CSR PT Pertamina Regional Kalbar, Susanto Agus Satria mengatakan, beberapa hari terakhir terjadi kenaikan konsumsi Pertalite sebanyak 5% dan Pertamax sebesar 1%. Kenaikan itu diduga disebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan arus mudik maupun persiapan Lebaran. PT Pertamina langsung melakukan stok BBM untuk 10 hingga 30 hari ke depan. Masyarakat juga tidak perlu panik buying karena stok yang disediakan oleh Pertamina sangat mencukupi. Fuel Terminal Sintang dapat disampaikan bahwa dalam kondisi yang aman juga dan tersedia, coverage day-nya untuk Pertalite sekitar moving stoknya adalah sekitar 10 hari, begitu pula juga dengan biosolar. Dengan untuk Pertamina Dex itu moving stoknya sampai sekitar 30 hari. Jadi masyarakat wilayah Sintang tidak perlu khawatir karena BBM akan terus tersedia. Pertamina menjamin, berkomitmen menjamin komoditas BBM itu dalam keadaan aman. Satria menghimbau masyarakat untuk bisa menggunakan BBM dengan baik agar tidak terjadi panik buying, sebab stok dan pendistribusian BBM yang dilakukan Pertamina sangat mencukupi.